Halo semua, bertemu lagi dengan saya Ruslan Fatoni. Jadi di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana menyembuhkan dan mengatasi marmut yang lemas seperti itu. Jadi sehari sebelumnya itu marmut saya itu seger waras kayak ini, dua marmut ini. Tapi setelah hari ini marmut agak lemas gini ya. Ini agak udah sehat karena tadi saya udah kasih jamu, dan jamunya adalah ini. Ya, ini adalah gula merah yang dicairkan dengan air hangat, kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Setelah itu kalau airnya sudah berwarna coklat seperti ini, kita tinggal ambil, nah seperti ini, lalu kita suapkan ke marmut yang lemas tadi dengan cara marmutnya dibalik ya. Kalian bisa meneteskan gula merah itu sebanyak 3 kali, dan juga bisa digunakan lebih sesuai dengan kebutuhan marmut. Dan jika marmut sudah menolak untuk dikasih, maka jangan dipaksa untuk diminumkan, kan nggak enak kalau dipaksa. Nah, ini kondisi kandangnya agak kotor ya, maaf karena belum saya bersihkan. Ini marmutnya cewek yang ini, kemudian sebelahnya itu juga cewek. Nah, yang sakit ini adalah marmut yang cowok yang ada di bawah ini. Alhamdulillahnya setelah saya kasih gula merah tadi, sekarang marmutnya sudah mau makan. Nah itu, meskipun badannya agak sempoyongan, tapi tidak separah tadi karena sudah saya kasih gula merah. Tapi tidak semua cara yang dilakukan ini akan berhasil, tergantung dengan seberapa parah sakitnya marmut ini. Karena kalau sudah parah, nanti marmutnya juga mati. Mungkin cukup sekian video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.